Halo semua, selamat datang ya di YouTube channel gua lagi ya. Salam dari gua, Gelap Siapa Takut. Jadi di video gua kali ini gua akan melakukan perbandingan center konvoy ya. Nah, salah satu center legend ya dan yang paling banyak variasi LED-nya yaitu konvoy M2 melawan konvoy S21A. Oke. Nah, kedua buah center ini nggak bisa ngecas di senternya ya. Jadi harus di alat charger lagi. Kalau untuk M2 Plus ini LED-nya SFT40 ya, baterainya 18650. Oke. Sedangkan yang kanan ini S21A, LED-nya SFT40 juga, baterainya 21700 ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau untuk harga ini hampir 400.000 tanpa baterai. Ini gua agak lupa-lupa ingat karena udah lama beli. Cuman harganya kurang lebih 3.000-an. Jadi nanti beda 100 ribuan, teman-teman bisa tentukan yang mana pilihan teman-teman ya. Ini sama-sama SFT40. Ini kalau ukurannya nggak beda jauh. Oke. Okay. Ya. Yeah. Yang ini baterai 18650, ini 21700. Nah, gue juga penasaran bagaimana cahayanya ya teman-teman ya. Sama tombolnya di belakang, cuman ini tombol setelnya gue udah ganti warna ya. Nah, oke kan, jadi nanti ditunggu pada saat malam hari bagaimana cahaya yang dihasilkan dari kedua buah senternya teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Oke teman, perbandingan ya konvoy M2 melawan S21A, sama-sama LED-nya SFT40 ya. Oke. Nah, ini konvoy M2 SFT40. Oke. Okay. Gatel, bentar. Ya. Bisa lihat ya sorotnya ya. Nah, lalu gua akan pergi ke konvoy S21A SFT40. Kalau gua lihat sekilas kayaknya 21A lebih lebar ya, teman-teman ya. Oke, okay. Nah, jadi teman-teman tinggal tentukan ya, mau yang mana ya, konvoy M2 SFT40 atau S21A SFT40, jadi LED-nya sama. Oke, okay, thank you teman-teman. Gelap, siapa takut?